Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Gimana keadaan dulur semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Nah, pada kali ini saya sedang berada di kantor pusat Rosalia Indah Palur. Nah, ini kabarnya sudah rilis 3 unit double decker Volvo B11R milik Rosalia Indah. Nah, 2 lagi itu masih ada di Malang. Ini tadi rilis jam 2 malam ya. Udah, nantikan kelanjutannya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini itu hamin 1 lebaran, tapi suasananya seperti ini ya, kosong. Kalau di poolnya sendiri ini seperti ini, kosong dan rata-rata pada tutup. Ini Rosalia Indah itu servis makannya juga ada yang di sini, enak banget, restoran Rosin. Nah, ini kantor pusatnya di sini ya, di Palur ini. Paketan. Ini tampilan belakang dari Rosalia Indah double decker. Ini suspensinya turun ya. Diberi nopol SDD 163 yang ini nih. Ini masih belum ada nomor platnya. Masih kosong di sini. Dan ini tuh. Nah, ini kalau di ini keren sekali. Volvo sejengkal coy, sejengkal. Ini di sini tuh ada ini, ada besinya, jadi ini kurang dari sejengkal. Ininya dia udah sejengkal. Ini paling berapa ya, ini paling antara 15 sampai 20 cm lah. Itu dinyalakan ya. Ini mau dipindah atau kemana? Ditaruh di dalam. Video. Ini suara mesinnya juga beda sama Scania ya. Ada pembagian sembako juga ya, bagi
para kru. Nah, ini Rosalia Indah itu emang terkenal dengan pembagian sembakonya tiap bulan itu biasanya dapat sembako. Gak di musim corona aja, tapi tiap bulan itu dapat Rosalia Indah. Itu the best perusahaan memang. Gaji dapat, sembako dapat, keren memang. Ini juga ada Super Top. HD 102 ya, generasi pertama Super Top. Keren banget. Nah, itu ke situ tuh. Itu ya, tapi kita terbatas, jadi bolehnya direkam di sini aja. Parkir di sini itu ya, Scania 3, lalu ada Volvo-nya 1 dan 2 di situ. Ini ada SHD 123, SHD 116, ini SHD 113, ini SDD 162 dan SDD 133. Gitu. Volvo. Yang situ SDD 163. Nah, ini Rosalia Indah paketannya. Ya, ini juga mau dipindah-pindahin karena mau dicuci ya, dimasukin ke dalam cucian.
Itu juga ada dua unit tadi, yang satu ini sama yang ini. Itu di jumper akhirnya, karena ini ya gak pernah jalan efek corona, jadi akhirnya mungkin tekor. Yang ini habis dicuci nih. Yang SDD165 ya, ini SDD165. Nah, ini kita sudah izin kepada manajemennya. Dari pihak manajemen mengizinkan kalau kita boleh masuk ke dalam. Monggo, silakan. Ini ada satu lagi yang mau parkir, mungkin kita tunggu dulu aja. Milenial bus. Nah, ini yang SDD163 mau dicuci sepertinya. Masuk ke dalam. Ini kabin dari Volvo B11R. Ini ada LED TV-nya ya. Ini audio LCD ya, seperti biasa di karoseri itu sepertinya. Nah, ini transmisinya. Transmisinya sudah otomatis ya. Dan ini steer dari Volvo B11R. Nah, ini
Dan ini rem tangannya ada di sini, rem tangannya. Rem tangannya. Ada panel-panel seperti AC dan lain-lain, lampu segala macam juga ada di sini semua. Tuh. Sini ya. Nah. Ini loker AC-nya juga ada di sini. Nah, ini guys, sleeper seat dari armada terbaru Rosalia Indah double decker Volvo B11R. Nah, ini seperti biasanya ya. Nah. Ya enak, mantap. Ini ada lampu baca, terus ada USB port. Ini recliner-nya ini apa? Elektrik. Ini elektrik, cuma mesinnya ini enggak hidup. Panas banget. Enggak hidup. Nah, itu ada TV-nya. Ada TV-nya. Di sini juga ada hording biar kita lebih private. Lebih privasi aja ini. Ini yang sleeper seat-nya. Ya, seperti armada double decker lain yang dulu pernah rilis ya. Dan kita ke belakang. Nah, ini di sini SA. SA ini GPS super top. Super top-nya. Ya. Dia ya, seperti. Nah, ini yang membedakan adalah tidak ada lagi reclining seat yang kayak gini-gini. Jadi itu gini. Nah, ini ada bolongannya ya. Di sini ada kotak bolong itu. Untuk yang depan itu ya seperti ini. Dan seperti biasa, ini itu ada lampu ininya. Ada, nah. Ini ada mejanya seperti biasa. Tarik. Tarik seperti ini. Nah. Seperti ini. Nah. Ini mejanya ada. Dan seperti biasa ada USB, lalu ada reclining seat-nya elektrik. Nah, reclining seat-nya di sini ya. Di sini tuasnya ada di sini. Nah, untuk yang baris keduanya, ini uniknya itu seperti ala-ala first class ya. Jadi ono iki nih. Dan enaknya lagi tuh kursinya bisa gini. Nah. Cuma yang gantung jadi mungkin agak pegel, gimana gitu, harusnya di ada tarikannya ke depannya, ada tarikannya. Lebih enak. Jadi ini ya asik, nyaman banget kayak gini. Kalau semisal mau gini terus capek, itu kita bisa di sini. Nah, di bawah sini nih. Di bawah sini. Di bawah sini itu ada ini ya. Nih, aku mau sandalan tok, enggak apa-apa. Pijakannya atau footrest lah. Itu juga TV-nya itu enggak personal sih. Dan nah, di sini terus sekarang sudah ada skatnya, jadi bukan sekedar hording, sekedar penutup biasa, tapi ini sudah ada skatnya. Dan ini tuh bolong, jadi skatnya tuh bolong. Ya, ini ada bolong, bolong tuh. Juga di bawahnya juga bolong. Biar nggak pengap ya, terus ya inilah sama AC-nya itu. Nah, di situ ada TV yang mungkin nanti bakal dipasang, nggak tahu di mana. Nah, itu seperti inilah kotak gitu ya. Nah, yang janggal itu di sini, seat yang di sini ini. Nanti apa mungkin mau ke sini nanti. Mau ke sini. Jadi ini. Ini. Ya bisa jadi. Jadi ini juga ada ini. Seperti yang tadi kita udah cobain. Karena pintu tengahnya tadi sekatnya dikunci ya. Ini dikunci, jadi kita lewat pintu tengah. Nah, ini sudah dipersilahkan sama
pihak manajemennya sudah mempersilakan. Nah, ini toilet dari Rosalia Indah double decker. Nyala enggak? Oh, enggak nyala. Iya. Ini seperti ini toiletnya. Ada tempat taruh tisu juga, kaca, AC. Dan ini enggak ada exhaustnya. Mungkin ya, kalau dipasang exhaust juga susah sih, nggak mungkin. Karena di atas itu ya lantai lagi. Bener-bener, nggak ada exhaustnya. Nih. Nah ini, toiletnya kurang lebih seperti ini. Ini ada audio di dalamnya sini. Tuh ada audio. Dan kita naik ke atas. Skui living. Nah ini, panas banget ya karena mesinnya nggak nyala. Dan ini bagian atas dari Rosalia Indah double decker terbaru, first class. Nah ini total seat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di kiri. Terus 9. 9 di kanan. Berarti 7 kali 2 14, 9 kali 2 18, 14 tambah 18 34. 34 seat. Nah, ini foto. Ya sama ya. 32 deng, lupa. Salah hitung. 32. Nah, ini. Ini buat bisa buat naruh barang di sini ya. Bisa buat naruh barang. Ini pintu darurat. Ini ada pintu daruratnya. Dan ini enggak ada avotnya ya. Ini 32 seat. Nah, yang depan ini ada avotnya. Yang depan ada avotnya, kalau yang belakang enggak. Nah ini yang kursi yang depan. Wow, seperti ini. Kalau kita naik UHD, habis naik UHD terus naik double decker seperti ini, oh itu perbandingannya jauh ya. Kalau UHD kan sempit banget. Nah ini, ini lebar banget. Nah, ini ada avotnya tapi TV-nya di sini nih. TV-nya ada di sini. Di sini. Ya, seperti inilah kurang lebih. Terus ya. Jadi enak nih. Kalau kita gini, gini, set, set sambil gini. Yuk, enggak. Wah. The best lah. Rosalia Indah, keren. Inovasinya bagus banget. Dan ini juga kursi eksekutifnya juga seperti biasa ya, dari Hai Rimba Kencana. Dan ini ada mejanya juga, ada mejanya juga sepertinya. Mari kita buka. Oh, apakah nggak ada mejanya? Dan kayaknya nggak ada. Dan, tapi ada ininya. Ini ada apa namanya, kayak yang di bawah SE gitu. Dan ini nggak ada ternyata. Dan reclining seatnya masih manual. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah ini bentuk dari pijakan kaki yang terbarunya. Nih, jadi kalau di sini cuma yang kanan itu sepertinya lebih sempit. Nah tuh, yang kanan lebih sempit. Jadi kalau semisal coba kita mau begini, gini, nah itu mentok ini. Tapi ini tenang aja, bisa dibuka. Nah ini bisa dibuka ternyata. Tempat sepatu dan sandal, kita taruh sandal di sini. Nah disinilah
Nah, taruh sandal di sini. Sandalku bosok, maklum. Nah. Nah, kayak gini. Nah, cara penggunaannya lebih tepatnya seperti itu. Jadi cara penggunaannya yang benar seperti itu ya. Taruh sandalnya dulu, baru naikin kakinya ke sini. Nah, kalau kakinya pegel bisa turunin ke sini. Nah, turunin ke sini. Cuma ini sempit, mentok tuh. Mentok. Jadi ini bisa kebuka. Kalau nggak mau mentok, ini dibuka aja. Nah, ini. Keren ya inovasinya. Nah, mungkin kelemahannya ya ada di sininya. Gantung, jadinya gantung di paha itu. Nih. Cuma ya nyaman-nyaman aja sih. Kita belum coba secara jarak jauh, jadinya belum bisa komentar gimana-gimana. Coba kalau nih, saya mau coba kalau yang belakang ini, yang kursi depan ini dimundurin full. Nah, ini dimundurin full, ini gini ya, ya sama sih, enak banget asli. Dan kita coba di belakangnya itu mentok apa enggak. Nah, ini kan udah kayak gini nih. Nah, udah kayak gini, mentok apa enggak nih. Oh, jadi kayak gini. Ya, kalau full ya. Jadi bagi para penumpang jangan full-full lah. Kasihan yang bawah, yang belakangnya. Ya, jadi kayak gini. Dan ini tuh ada tempat minumnya. Ini ada tempat minumnya di sini. Ada tempat minumnya. Kalau avot kan enggak ada ya. Jadi aman lah, lebih aman. Nah, sini jadi gini. Ya. Nah. Mantap ya. Cuma ya setiap inovasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Gimana tanggapan dulur semua tentang inovasi dari Rosalia Indah ini? Apakah keren banget, lebih menguntungkan ataukah enggak? Kalau semisal bicara menguntungkan atau enggaknya, ya semuanya menguntungkan dan semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik leg rest yang model gantung gini atau leg rest yang model seperti ini. Yang pasti ya ini keren sih menurutku. Lebih enak lah daripada yang gantung. Kalau perbandingannya, kalau nilai 1 sampai 10 yang gantung leg rest gantung biasa itu ya 6 dan ini 9. Keren. Lebih enak lah karena benar-benar the real leg rest ini tuh. The real leg rest. Jadi isonggo nongkrong yora. Nongkrong neng gini, lungguh neng gini, yora. Nongkrong jagongan karo konco-konco nih. Nah, iso yoran. Ya, tapi kalau kalian gak punya malu gak apa-apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kursi dari double decker. Nah. Kok saya lebih suka yang ini ya? Wow. Di Aka style simbahnya dari bis-bis yang pada jejer itu, ini simbahnya tuh, ini simbahnya tuh lebih nyenengin, itu suara mesinnya pun lebih nyenengin daripada simbah-simbahnya ini, daripada unit-unit yang ini, maksudnya unit-unit yang ini suara yang tadi itu lebih nyenengin suara mesinnya kalau menurut saya. Hashtag support your local bis lawas. Nah, itu tadi review dari Rosalia Indah terbaru double decker Volvo B11R. Nah, bagaimana tanggapan dulur tentang inovasinya? Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video selanjutnya. See you and peace.